Memperingati Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Jawa Timur, menghelat upacara bendera di halaman Ponpes Wali Barokah pada Selasa 22 Oktober 2024. Upacara tersebut dipimpin Ketua DPD LDI Kediri Agung Rianto yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Agung Rianto mengatakan, peran santri dan ulama sangat besar dalam meraih kemerdekaan maupun mempertahankannya. Puncaknya, dengan resolusi jihad, para santri turut melawan penjajah pada 10 November 1945 dalam pertempuran Surabaya, yang sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Tentunya kita ingat ya bahwa Pondok Pesantren adalah salah satu tempat terbaik dalam kita menyiapkan generasi kita. Ya kan, ke depan tantangan bangsa Indonesia juga akan semakin tidak mudah ya atau berat. Maka untuk menyambut visi besar bangsa Indonesia 2045 itu menjadi Indonesia Emas, inilah 2 tahun ke depan kita harus persiapan sejak sekarang. Ya. Ia menekankan, peran Pondok Pesantren ada 3 hal yaitu berdakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, Ponpes Wali Barokah berkomitmen mendorong santrinya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.